Informasi selanjutnya, harga ikan di Sukabumi, Jawa Barat melonjak hingga 2 kali lipat. Ya, ini karena para nelayan enggan melaut akibat buruknya cuaca. Cuaca buruk tengah melanda pantai selatan Sukabumi, Jawa Barat, termasuk di pantai Pelabuhan Ratu. Harga ikan pun melonjak, seperti ikan tenggiri dari Rp45.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cumi dan ikan tongkol naik 2 kali lipat, kini menjadi Rp15.000 per kilogram. Nah, ikan sekarang lagi mahal. Kenapa? Pelautnya rada kurang turunnya kurang. Jadi naik berapa? Nah, paling naik mana 5 ribuan lah satu per kilo. Kenaikan ini dikeluhkan pembeli. Untuk siasati kenaikan harga, para pembeli kurangi jumlah ikan yang mereka konsumsi. Ikan eteman 15 per kilo. Kenaikan harga diakibatkan ratusan nelayan di Pantai Pelabuhan Ratu tak melaut karena cuaca buruk. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.